yang bergelak Putra Cahaya Bulan, Raja Negeri Selindungan Bulan. Lah ni awang, saya panggil awang main ni. Ada hajat awang weh? Yalah, kalau cik awang tak abak bilang mana boleh awang nak tahu. Jadi apa hajat, apa kehendak cik awang panggil awang mai ke sini ni cik awang? Dengar-dengarlah awang weh. Ha. Kalau saya tak duk berabak bilang, lagu mana awang nak tahu? Ya sungguh. Dengarlah. Sipon pendengarlah, oh sebablah ngawang. Bolehlah saya sabda serta melong, lakun bernama lao sebablah ngawang. Lakun bernama o cahaya o bulan Ya. Ya, jadi Cik Awang dengar-dengar jugalah awang. Jadi kita nak bawa cerita Putra Cahaya Bulan, Cik Awang. Yalah awang weh, kita nak bawa cerita Putra Cahaya Bulan. Yalah, kalau Cik Awang dah habaq bilang lagu tu, mainlah kita pi dengan segera. Lah, jalan selalu. Ya. Okey, sedikit persembahan kita bawakan Mek Mulung, Mek Mulung Putra Cahaya Bulan. Saudara Yusof dan juga Saiful. Okay, terima kasih antara pemain-pemain untuk pementasan Mek Mulung itu nanti. Betul betul. Okey, kita silakan duduk terlebih dahulu. Okay. Silakan. Okey, yang mana satu Yusof, yang mana satu Saiful? Saya ni, Yusof. Pengarahnya Memegang watak untuk Mek Mulung tu. Saya Yusof Azizan sebagai pengarah persembahan dan juga watak awang pengasuh. Okey. Dan ini antara pelakon watak utama, Saiful Wazin. Okey. Sebagai Putra Cahaya Bulan. Baik. Okay. Mukadimahnya kita nak tahu terlebih dahulu mengenai Mek Mulung ini sebenarnya apa, bagaimana konsepnya dan sedikit latar belakang sejarahnya bagaimana. Okey. Mek Mulung ni adalah lebih kepada teater tradisional. Yeah. Teater tradisional yang ada di Malaysia antaranya. Dia berasal daripada kerajaan Ligo Siap. Okey. Yang sejarahnya 500 tahun. Okey. Begitu. Ya. Jadi dalam persembahan Mek Mulung ni sebenarnya apa elemen-elemen di dalamnya? Konsep-konsep tradisional lah, struktur tradisional. Kita ada elemen tari, lakonan, nyanyian juga, muzik. Dan juga muzik. Kesemua elemen itu. Muzik pun akan ada juga. Dan yang menariknya, ia dipentaskan di sebuah pentas bertaraf dunia. Iaitu di DFP. Dan pastinya ia memberikan suatu kesan kepada pelakon-pelakon dan juga kepada pihak produksi. Jadi bagaimana persediaan untuk pementasan itu nanti? Untuk persediaan tu macam biasa kita latihanlah. Latihan bersama. Cuma latihan tu kita daripada dua tempat yang berbeza. Yang perlu digabungkan daripada Kedah sendiri dan macam saya daripada Kuala Lumpur. Memang saya memang orang KL, bukan orang Kedah. Tapi belajar Mek Mulung ni daripada institusi. So begitulah prosesnya, kita orang berlatih bersamalah untuk gabungan tu. Pemain-pemain ni antara pemain-pemain yang dah biasa bermain. Jadi latihan itu tak terlalu sukar. Okey. Difahamkan Mek Mulung ini dia popular di Jitra Kedah. Ya, wang tepus. Wang tepus Jitra. Wang tepus Jitra Kedah. Kesemua pemainnya ialah lelaki. Ya betul. Pemainnya kesemuanya lelaki. Okey. Dan juga kita difahamkan ia pun telah di matabatkan sebagai UNESCO UNESCO. Mungkin boleh ceritakan sedikit berkaitan dengan itu. Okey. Untuk UNESCO tu sayalah yang berpengalaman untuk pergi itulah. Kita bawa daripada Malaysia seramai 13 orang pada masa tu di Botswana, South Africa. So ketika di sana tu kita presentkan dia untuk kita mempertahankan dia sebagai satu warisan seni budaya tidak ketara. Ketika itu apa, bagaimana sebenarnya presentasi itu dilakukan? Apa uniknya Mek Mulung ini sehingga diangkat dalam UNESCO itu? Yang saya faham, nanti boleh disemak semula. Yang saya faham, kita cuba untuk mendapatkan pengiktirafan antarabangsa bahawa kita adalah satu kesenian yang perlu dipelihara dan dipemulihara semula. Untuk kisah Putra Cahaya Bulan ni, apa sebenarnya kronologi kisah pementasan itu? Kisah kan tentang Putra Cahaya Bulan dan juga Raja Gergasi yang iri hati dengan Putra Cahaya Bulan tentang isteri Putri Nang Mara yang memiliki kesakti.
Jadi Raja Gergasi ini nak menguasai kuasa tu. Jadi dia terpaksa untuk menakluk negeri Selindungan Bulan itulah. Ha, terpaksa bunuh putera cahaya bulan. Oh, okey, menarik. Okey, sedikit lagi mengenai Mek Mulung ini. Apa lagi di antara koleksi cerita ataupun lagu yang berkait dengan Mek Mulung sendiri? Kalau ikut sejarah tokoh-tokohnya ada 12 cerita. Okey. Tapi yang masih tersimpan yang boleh kita tulis buku balik ada 4. Antaranya Ifrit, Putera Cahaya Bulan, Malim Bongsu, Dewa Kaca. Dewa Kaca. Itu antara yang dibukukan dan pernah dipentaskan. Itu kisah-kisah hikayat. Kisah-kisah hikayat. Okey. Untuk persembahan itu nanti berapa ramai pelakon-pelakon dan juga pemain muzik serta mungkin pemain-pemain yang akan? Kira ramai. Dia lebih kurang 31 orang. 31. Termasuk penguzik, penari dan pelakon lah. Oh, okey. Disebabkan ialah kita ingin memelihara dan juga memelihara Mek Mulung ini. Di arus pemodenan sekarang ini, bagaimana sebenarnya situasi Mek Mulung ini? Adakah ianya diteruskan lagi oleh anak-anak muda sekarang bagaimana? Masih ada. Ya, memang diteruskan. Kita pun ada masukkan dekat sekolah-sekolah. Di peringkat-peringkat sekolah-sekolah. Kita ada turunkan ilmu juga. Kita ada perantisan. Ini antara pewaris. Oh, ini antara pewaris. Antara pewaris. Okay. Di peringkat-peringkat universiti juga kita ada. Okey. Tapi kan rotan ini apa peranannya? Untuk merotan awang pengasuh? Rotan Bilah Takti Ketujuh. Rotan ini yang saya fahamkan, dia adalah rotan kepada melambangkan apa kesaktian puteri. Puteri Nang Mara itu sendiri. Jadi rotan ini juga dia bermain simbolik macam-macam. Kadang-kadang dia bertujuan untuk menggunakan sebagai untuk memberi amaran kepada awang ni sendiri yang selalu kena makan rotan ni adalah awang lah. Awang ni nakal. Awang ni nakal. Kalau dalam makyum pun, awang pengasuh pun adalah individu yang nakal. Hanya awang pengasuh ni saja yang boleh nakal dengan putera ni. Sebab dia yang jaga dari kecil. Dia yang asuh daripada kecil. Perlu menyanyi nanti? Perlu. Perlu. Ada lain. Sebab ada banyak lagi naskah lain berkaitan dengan Mek Mulung ini. Tapi kenapa kali ini Putera Cahaya Bulan ini yang diangkat? Putera Cahaya Bulan ini memang antara karya yang selalu selalu dipersembahkan dan ceritanya memang sangat padat, simple dan sangat padat. Cerita mungkin yang karya-karya yang lain tu ataupun naskah-naskah yang lain tu agak ringan. Yang ni dia berat, padat. Berapa jam persembahan itu nanti? Lingkungan 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam setengah. Okey. Itu yang dah dipindahkan untuk persembahanlah. Persembahannya bila? Pada 27 hari bulan. 27 hari bulan 27 Julai. 2024. Di Dewan Filharmonik Petronas. Jadi tertera di kaca TV anda sekarang. Ini merupakan posternya. Mek Mulung, Putera Cahaya Bulan. Jadi apa yang unik dan juga menariknya yang akan dipersembahkan untuk penonton nanti? Awang pengasuhlah. Teater tradisional ni memang unik sebenarnya. Mana-mana pun teater tradisional ni memang unik kerana dia gabungkan semua elemen. Ada muziknya, ada tarinya, ada lakonnya, ada nyanyiannya. Jadi dalam tu komplit. Kita tak tertinggal langsung benda-benda tu. Ada unsur komedinya. Benda itulah yang unik. Kalau di peringkat antarabangsa sendiri, bagaimana dengan penerimaan Mek Mulung ini? Kalau di peringkat antarabangsa tu, bila kita present ketika di Botswana tu, mereka melihat ialah budaya kan. Mereka tidak pernah melihat budaya ini. Jadi bagi mereka, apa-apa saja budaya yang dipentaskan itu mereka sangat menghargai dan merasakan satu keunikan yang perlu diangkatlah. Dan kerana itu juga mungkin menjadi rezeki kita pada masa itu. Dia terus diiktirafkan selepas habis je kita buat persembahan. Diorang iktirafkan meeting tu secara banyak negara dan diorang terus iktirafkan pada masa itu juga. Jadi kepada anda yang mungkin nak sama-sama menyaksikan mengenai Mek Mulung ini, Putera Cahaya Bulan, bagaimana? Boleh dapatkan informasi. Di www.dfp.com.my. Okey, untuk mendapatkan informasi tiket dan sebagainya, untuk merasai pengalaman Mek Mulung dipentaskan di pentas bertaraf dunia, layari laman sesawang DFP. Terima kasih Tuan Saiful, terima kasih kedua-dua pelakon, awang pengasuh, terima kasih banyak. Saya teringin nak tengok fungsi rotan tu nanti. Boleh saya akan manfaatkan rotan. Ya, insya-Allah. Selamat maju jaya untuk pentasan 27 Julai nanti. Kita nak berehat seketika. Ya, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada bintang kecil.